Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, saya Muhammad Firdaus Abdul Razak, daripada Bachelor of Islamic Studies, Pengajian Islam OUM. Jadi tuan-tuan, suka untuk saya kongsi dengan tuan-tuan, hari ini kami daripada OUM, Alhamdulillah, menganjurkan satu aktiviti kebajikan kemasyarakatan. Kami menyantuni anak-anak anak-anak asnaf ataupun anak-anak yatim di pusat jagaan ataupun pusat asuhan di Jitra. Jadi tuan-tuan, program hari ini yang diadakan hari ini, matlamatnya cukup besar dan juga objektifnya cukup besar. Itulah, di samping kami sesama pelajar memupuk kerjasama dan juga muhibah dan mahabbah antara kami, ada di kalangan student yang terlibat pada hari ini tuan-tuan, ada Chinese, ada India dan saya sendiri, orang Malaysia, orang Melayu. Jadi kami saling memahami, jadi semangat kesepaduan masyarakat tu dapat dipupuk, dan di samping juga dapat menyantuni anak-anak asnaf di sini tuan-tuan. Kebetulan dengan khidmat ataupun bidang tugas saya di Lembaga Zakat Negeri Kedah memang mengutamakan charity dan juga kebajikan, jadi benda ini amat-amat bermanfaat. Jadi tuan-tuan, event yang kami adakan ini bukan mudah, perancangan yang rapi perlu diadakan. Jadi sebelum pada hari yang kami anjurkan ataupun pada hari ini, hari berlakunya majlis pada hari ini tuan-tuan, sebelumnya kami mengadakan mesyuarat, 2-3 kali mesyuarat perjumpaan sesama pelajar bagi kesempurnaan perjalanan majlis pada hari ini. Jadi Alhamdulillah, hari ini hari majlis berlangsung, dan insyaAllah selepas pada program ni kita akan buat postmortem dan muhasabah insyaAllah. Suka untuk saya ajak kawan-kawan saya yang lain untuk berkongsi pengalaman mereka dan juga pandangan mereka berkenaan dengan aktiviti yang diadakan pada hari ini. Baik, insyaAllah saya jemput sahabat saya, dipersilakan Ustaz Abdul Rahman kita. Sila. Baik Ustaz, apa Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Lepas tu Ustaz, ini adakah kali pertama Ustaz menyertai program ni? Ya, ini kali pertama saya menyertai program CSR, Community Service. Dan rasa seronok sangatlah menjadi program seperti ini. Dia memupuk semangat majmuk antara kaum, menghibah sesama kaum. Jadi susahlah nak cari program seperti ini. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, itu pandangan daripada sahabat saya Ustaz Abdul Rahman. Baik, kita jemput lagi sahabat peserta saya. Silakan, senior saya di sekolah, Ustaz Syarab. Baik Ustaz, apa Ustaz? Alhamdulillah ya. Ya baik Ustaz. Boleh Ustaz bagi pandangan sikit berkenaan aktiviti kita pada hari ini Ustaz, pandangan? Okey, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Okey, setelah kita menjalankan program ni, kita sama-sama dapat menjalinkan hubungan lah di antara masyarakat yang berbilang bangsa lah, di antara Cina, India dan Melayu. Selain itu juga ia dapat melahirkan rasa simpati lah di antara kami pelajar semua lah. Okey, kerana dengan kehadirannya anak-anak yatim yang mana mereka ni tidak mempunyai keluarga, dapat kita beri kasih sayang lah kepada mereka. Ya, baik. Terima kasih. Okay. Baik. Terima kasih. Baik. Saya jemput lagi rakan saya yang berlainan bangsa. Baik, Sister Ko. Ya, boleh tafadhal. Sila. Baik. Selamat pagi sis. How are you? Very good. Apa pendapat sis berkenaan dengan event kita pada hari ini? Saya rasa event kita sangat berjaya lah. Dengan bantuan kita, rakan sekalian semua, kita komitmen lah yang kita jual dalam tu, rasa sangat bagus. And then happy lah nak join dengan kenal kawan-kawan baru semua, dengan anak-anak yang comel ni semua. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Baik. Jadi tuan-tuan, itu pandangan daripada sahabat saya daripada bangsa Cina. Baik, jemput Sister Chini. Ya, Miss.
Apa khabar sister? Ya, yes, khabar baik. Boleh perkenalkan diri dan boleh nyatakan sedikit pandangan berkenaan UUM kita pada hari ini. Okay, saya Shubhashini, pelajar UUM. Pandangan saya berkenaan dengan event ni memang aktiviti macam ni memang perlu dilakukan oleh setiap orang lah. Kita kena libatkan diri supaya dapat memberi memupuk sifat-sifat murni di kalangan masyarakat antara event antara pelajar-pelajar sekalipun lah. Yeah. Jadi boleh kongsi apa komitmen sis Cini hari ni kena buat apa? Okay, komitmen saya hari ini bergabung. Saya kena buat kebersihan dengan aktiviti menanam pokok. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Jadi tuan-tuan, itulah pandangan daripada sahabat-sahabat saya, tuan-tuan. Jadi secara kesimpulannya, suka untuk saya nyatakan di sini, tuan-tuan, program yang diadakan CSR OUM dengan pusat kebajikan ataupun pusat anak yatim ni amat-amat bermanfaat, tuan-tuan. Yang mana kita kalau dalam sudut agama dan sudut sebagai orang Islam, kita amat dianjurkan, amat-amat dianjurkan, diseru untuk kita menjaga silaturahim sesama kita dan juga menjaga kebajikan sesama kita, dan juga penting kepada kita mewujudkan silaturahim sesama kita dan sedikit sebanyak dapat melahirkan rasa mahabbah sesama kita antara sesama kaum. Itu yang paling penting, perpaduan sesama kaum itu yang paling utama. Dan tuan-tuan, kita hendaklah meletakkan matlamat, kita tidak mahu melihat anak-anak kita, anak-anak asnaf ataupun anak-anak yang dalam kesusahan, fakir, miskin, berada terus dalam kesusahan. Kita kena bantu dan juga terus membantu. Baik, sekali itu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.